Pep Guardiola girang Manchester City rekrut Julian Alvarez. Manajer Manchester City Pep Guardiola sangat senang dengan perekrutan penyerang Argentina, Julian Alvarez. Alvarez akan tetap berada di River Plate hingga akhir musim dan kemudian bergabung dengan Manchester City di musim panas. Dia berkembang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir bersama Marcelo Gallardo dan rekan satu timnya. Pramusim berikutnya dia akan bersama kami dan kami akan melihat apa yang akan terjadi. Setiap musim, Scott bergerak. Saya sangat senang memiliki pemain muda berbakat ini untuk beberapa tahun ke depan. Pep Guardiola senang melihat James McAltee berdatangannya perpanjangan kontrak Manchester City. Menyusul keputusan Joao Cancelo untuk memperpanjang masa tinggalnya di Stadion Etihad awal pekan ini, pembaruan kontrak James McAltee telah menjadi berita yang disambut baik oleh basis penggemar klub. Terlebih lagi mengingat para pemimpin Liga Premier tidak melakukan penambahan signifikan ke skuad mereka pada Januari. Meskipun menarik minat dari sejumlah klub Eropa atas kemungkinan peminjaman hingga akhir musim, keputusan pemain berusia 19 tahun itu memperpanjang masa tinggalnya di klub adalah bukti betapa sempurnanya Stadion Etihad. Berbicara dalam konferensi persnya menjelang pertandingan Piala FA Manchester City melawan Fulham pada akhir pekan, Pep Guardiola berbicara tentang seberapa dekat James McAtee dengan masa peminjamannya dan keputusannya untuk mendatangani kontrak di klub. Saya pribadi, Siki dan klub tidak memberitahu saya. McAtee mendapatkan tawaran pinjaman. Mungkin itu terjadi karena dia adalah pemain spesial. Para pemain muda dan akademi ini ketika kami tidak memiliki kedalaman yang luar biasa. Kami tidak bisa melupakan dia baru berusia 19 tahun. Jadi berlatih setiap hari sangat penting baginya. 6 bulan ini dia McAtee akan tinggal di sini di Manchester City. Berlatih, mungkin kami akan membutuhkannya. Di masa depan kita akan melihat, yang penting adalah dia berkomitmen penuh pada klub. Dia adalah pendukung City dan dia senang berada di sini. Kami yakin padanya untuk memperpanjang kontrak. Manajer harus bekerja hari ini bahkan tidak besok. Klub harus bekerja untuk besok. Tahun-tahun berikutnya, mereka tidak pernah berhenti. Keputusan yang dibuat klub untuk memperpanjang kontrak adalah karena mereka bekerja untuk masa depan. Mereka harus melakukannya. Lakukan langkah sunyi, Manchester City pengaruhi Guardiola, perpanjang kontrak. Meskipun terlihat sepi di bursa transfer Januari 2022 ini, klub Liga Inggris Manchester City ternyata merampungkan sejumlah pekerjaan rumah. Manchester City hanya melakukan beberapa langkah di bursa transfer Januari 2022. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mendatangkan pemain baru dalam diri Julian Alvarez. Selain mendatangkan pemain baru untuk menambal posisi penyerang, satu langkah lain yang dilakukan adalah memperpanjang kontrak bek asal Portugal, Joao Cancelo, hingga 2027 nanti. Kemudian ada beberapa pemain muda seperti James McAtee,
Josh Wilson, S. Brand, dan Oscar Bob mendatangani kontrak baru yang masing-masing hingga 2026 dan 2027. Dalam hal ini, Direktur Manchester City, Siki Begristein, memiliki andil lebih besar, bahkan daripada sang pelatih, Pep Guardiola, dalam melakukan transfer dan mendatangani beberapa kontrak. Melansir Manchester Evening News, berikutnya mantan Direktur Barcelona ini akan melakukan beberapa perpanjangan kontrak terhadap beberapa pemain, seperti Bernardo Silva, Raheem Sterling, dan Phil Foden. Memang tidak ada langkah yang dilakukan oleh Manchester City untuk menambal squad di Januari 2021 ini. Akan tetapi, ada rencana jangka panjang yang dilakukan The Citizen untuk 4 tahun mendatang, dengan menunjukkan pentingnya yang menjaga talenta muda dan pemain kelas dunia di squad utama. Untuk itulah, kesepakatan untuk beberapa pemain seperti McAtee dan Cancelo menunjukkan pengaruh dari kemungkinan Pep Guardiola melakukan perpanjangan kontrak. Ilkay Gundogan jadi pelatih Manchester City U16. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan memimpin sesi latihan klub pekan ini sebagai bagian dari kursus lisensi kepelatihan pemain internasional Jerman itu. Ilkay Gundogan dikenal sebagai penggemar berat mempelajari tali di dunia pembinaan sepak bola dan sering terlihat mengambil informasi dari pengalaman Pep Guardiola sebelumnya dalam permainan. Jauh dari penampilannya di lapangan, Gundogan adalah pemain Man City yang tajam dan banyak pendukung Manchester City telah memberikan tips kepada bintang Jerman untuk mengambil peran sebagai pelatih ketika hari-harinya bermain telah berakhir. Minggu ini, Ilkay Gundogan telah mengkonfirmasi perkembangan dalam dunia kepelatihan sepak bola saat ia mengungkapkan di media sosial bahwa ia telah memimpin sesi latihan Manchester City dengan skuad U16 klub. Menulis di Twitter pada Jumat malam, Ilkay Gundogan berkata, "Itu menyenangkan. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengelola sesi latihan Manchester City U16 sebagai bagian dari kursus lisensi kepelatihan saya. Pengalaman yang menarik untuk mengajari para talenta muda ini dalam perjalanan mereka menuju sepak bola profesional." Ilkay Gundogan akan mencari untuk lebih meningkatkan bentengnya di posisi lini tengah dalam beberapa minggu mendatang, karena jumlah pertandingan untuk Manchester City meningkat dengan kembalinya Liga Champions di UEFA. Gundogan diperkirakan akan bersaing dengan orang-orang seperti Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva untuk mendapatkan tempat di starting 11 Pep Guardiola.